Anggota Komisi Siji DPRD Kabupaten Cirebon ngaku prihatin dengan kondisi bangunan Masjid Agung Sumber Kabupaten Cirebon Jumat awan. Kondisi fisik bangunan katone akeh kerusakan, terluwi anae pemandangan siji tower gede sing durung pragat pengerjaane. Hasan Basori nilai, kondisi bangunan fisik Masjid Agung Sumber sebagai siji ikoning lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Cirebon dinilai kurang layak. Pasalnya sejumlah daerah di sekitar Kabupaten Cirebon dua ikon-ikon sarana ibadah sing megah. Dheweke jelasaken Masjid Agung Sumber kudue dapetaken perhatian luwih sing pemerintah Kabupaten Cirebon. Pasalnya sejene jarake sing parek mari kantor pusat pemerintahan, masjid kin kedik dadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon. Politisi PKB iku ndesek pemerintah Kabupaten Cirebon supaya ngelakuakan perbaikan ning Masjid Agung Sumber. Sudah diresmadi RCTV Cirebon.